assalamualaikum. Nih buat lulu pada nih ya, yang demen banget dah, yang kalau demen-demen banget tuh sama yang main tanaman alpukat. Nah, gue mau kasih tahu sama lu pada ya, kalau lu beli tanaman alpukat yang bagus, Raden. Nah, jemaah alpukatnya pilihan semuanya. Nah, teman-teman, ini pohon alpukat cipedak atau Miki yang telah berusia 1,5 tahun sudah berbuah tapi mati. Apa penyebabnya? Mari kita saksikan. Ya Pak, ini kebetulan kita akan mengirim bibit ini nanti ke Garut sebanyak 250 pohon dan ini juga Bapak kebetulan asalnya dari Garut ya. Iya. Dan ini memang sudah diplotkan untuk pengiriman ke Garut nih. Ada sebanyak 200 pohon sudah dipilih langsung, sudah dipersiapkan, tinggal di treatment nanti pengangkutannya dari pihak kita langsung ke Garut. Nah, mudah-mudahan nanti bibit yang kita sebarkan ini ada informasinya, supaya nanti informasinya itu bisa kita manfaatkan untuk kita sebar lagi ke teman-teman yang lainnya. Jadi bermanfaat semuanya. Betul. Itu ketika bibit ini nanti mulai berbuah, mulai ditanam, kan kita bisa sharing-sharing informasi. Yang penting intinya komunikasi. Gitu. Menanggapi pertanyaan bahwa saya sudah beli bibit, sudah berkembang, sudah agak berbuah, tapi kok begitu sampai di tempat saya bunganya rontok atau buahnya rontok ataupun pohonnya mati, kenapa? Nah, teman-teman harus paham di sini bahwa perawatan bibit yang sudah berbunga atau berkembang itu lebih harus diperhatikan nih, lebih rumit dibanding tanaman yang pada saat baru awal kembang. Karena apa? Konsekuensinya bibit yang sudah berbunga atau berbuah itu merawatnya lebih susah. Kita harus tahu faktornya dulu. Lebih enak makanya beli bibitnya yang sebelum berbuah atau berkembang, supaya nanti kita bisa perawatannya alamiah dari kita. Tapi kalau udah terlanjur berbuah atau berkembang dari pihak produsen atau pembibit, ya teman-teman harus tanya pupuknya apa, nutrisinya apa, supaya mendukung ini buahnya sampai dengan panen. Jangan sampai kondisinya seperti ini nih. Bibit udah berbuah, udah besar usianya, tapi mati. Karena nutrisinya tidak tercukupi. Itu, nah mudah-mudahan pengalaman ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau beli bibit, jangan nafsu. Jangan yang cepat berbuah, kemudian sampai di tempat kita, kemudian ketika buah itu rontok, kita saling menyalahkan. Jangan seperti itu. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa tahu kondisi pohon yang berbuah itu perawatannya memang tidak mudah. Gitu, mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semuanya, pengetahuan buat kita semuanya. Peliharalah bibit dan rawatlah semaksimal mungkin agar dia dan kita bisa mengambil manfaatnya sama-sama. Pohon dirawat dengan kita, pohon memberikan manfaat buat kita. Gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
udah pilihan teman sama itu yang di depan. Ini besok mau dibawa. Nanti sore mau dibawa. Jadi yang belum kepilih yang ini ya. Ini aja.